Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Sultan, bro, ya. Oke, bro, ini cara mengatasi gimana mengatasi rel BC yang konslet yang nggak bisa diputar, handlenya susah sekali untuk diputar, bro, ya. Susah sekali, bro. Ini cara mengatasinya gampang sekali, bro, ya. Kita buka pennya di sini untuk mengatasi rel BC yang konslet, bro, ya. Kita buka ininya, ini dulu kita buka. Oh, ini masalahnya ada di bearingnya ini, bro. Nah, ada di bearing kecilnya ini. Nah, ini bearing kecilnya ini ada masalahnya ini. Nah, bearing kecilnya ini terlalu ke depan. Nah, jadi kita dorong ini. Kita dorong bearingnya ini. Nah, ini maju ke depan, jadi susah untuk muternya. Jadi tempatnya ini kita posisikan di tempatnya begini. Jadi agak ditekan, bro, ya, agak ditekan. Kita kasih benang aja di sininya, kita kasih benang, diikat-ikat sama benang, mulai jreng lagi, bro. Sininya kita kasih benang aja, bro, dililiti benang agar tidak keluar lagi begini, bro, ya, agar tidak keluar lagi begini. Nah, ini kan kocak ini, bro, jadi susah ini untuk muternya ini. Jadi posisikan di tempatnya aja begini, tekan begini. Oke, kita kasih benang dililitkan aja di sini, bro. Supaya tidak keluar lagi, bro, ya. Supaya tidak keluar lagi. Nah, jadi begini, dililitkan begini, bro, agar tidak keluar lagi dia punya bearingnya itu. Kita ikat aja, bro, ya. Kita ikat aja. Ini bekas jatuh, jadi error bearingnya lepas. Kita pakai gunting aja, bro, ya. Oke, sudah mantap, bro. Sudah mantap, bro. Jadi nggak bakal lepas lagi dia. Jadi nggak bakal keluar lagi begini dia. Kita coba ini, kalau dilepas ini lancar ini, bro. Lancar, kan? Lancar. Coba kita pasang lagi, apakah handlenya lancar. Oke, bro, ini sudah lancar ini. Jadi begitu tutorialnya cara mengatasi rel BC yang konslet handlenya, bro, ya, yang konslet handlenya. Cara mengatasinya begitu sudah bagus lagi. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.